Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Mawlana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi inna ka anta al-alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-alimul hakim. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adhamul al-rahim fi dari ya'min. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi min syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala in kunta jikta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Qala Fir'aun lahu, berkata oleh Fir'aun kepadanya, kepada Nabi Musa, in kunta, jika engkau jita datang bi ayatin, dengan membawa satu ayat, ya, mukjizatnya, ala dakwaka, atas dakwaan engkau sebagai Nabi, fa'tibihat, maka datangkan olehmu dengan ayat itu, in kunta mina sholihin, jika engkau termasuk orang-orang yang benar melihat pada ayat itu. Pengakuan engkau, dakwah engkau sebagai Nabi. Sebenarnya bukan hanya seorang nabi aja, seorang ustaz, seorang kiai juga harus memiliki keustazan dan kekiaian dalam hal sifat. Sifat seorang kiai itu bagaimana? Sifat seorang ustaz, sifat seorang ulama itu bagaimana? Tunjukkan. Sikap seorang ustaz, sikap seorang kiai itu gimana? Tunjukkan. Kalau memang kamu seorang ustaz, kamu seorang kiai, tunjukkan sikap seorang ustaz. Jangan ngaku bukan ustaz, tapi sikapnya bukan ustaz, sikapnya bukan kiai. Akhlaknya bukan akhlak ustaz. Tunjukkan akhlaknya akhlak ustaz. Akhlak kiai, tunjukkan. Kalau kiai itu begini, ustaz itu begini, ulama itu begini, sikapnya, sifatnya. Falqa asahu fahidha iya su'man mujim. Lalu Nabi Musa melemparkan akan tongkat, maka tiba-tiba tongkatnya menjadi ular yang nyata, hayyatun, ular azimatun yang besar. Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydahu linnazirin. Wa naza'a yadahu, dan Nabi Musa mencabut akan tangannya. Akhrajahu, ia keluarkan akan tangannya, min jaibihi, dari kantongnya. Fa idza hiya baydahu, maka tiba-tiba dia itu tangannya warnanya putih. Ratu su'ain, yang mempunyai cahaya, sinar cahaya. Ketiga sinajar lina sirin, bagi orang-orang yang melihat. Bagi orang-orang yang melihat, khilafu makanat alaih minal adamat, lain
bersalahan apa yang ada atasnya daripada kulit yang sebenarnya. Jadi berbeda dari ya, kulit yang pada umumnya gitu, yang sebenarnya pada umumnya. Qala al-mala'u Qala al-mala'u min qawmi fir'auna inna hadha lasahirun 'alim. Berkata oleh pemuka-pemuka daripada kaum Fir'aun, berkata oleh pemuka daripada kaum Fir'aun, inna hadha lasahirun 'alim, sesungguhnya ini adalah seorang sihir yang alim. Ketika Nabi Musa mengeluarkan tangannya berwarna putih bersinar, kata pemuka pemuka kaum Fir'aun, ini tukang sihir. Emang kalau orang jahat begitu, orang benar dibilang jahat. Kalau bahasa sekarang apa? Memframing. Memframing. Karena nanti ada juga ya, nanti si tukang sihirnya jujur. Nanti tukang sihirnya jujur. Karena nanti tukang sihirnya mengerti bahwasannya sihirnya itu paling hebat dan tidak akan dikalahkan sihirnya kecuali oleh Allah, kecuali oleh Nabi. Dan dia tahu kalau dia kalah, otomatis dia tahu kalau itu Nabi, tukang sihir yang jujur. Nah, kita jadi orang biar jujur ya, akui kehebatan orang. Ini hikmahnya begitu. Jangan kita tidak mengakui walaupun lawan, akui dia memang hebat. Ini pemuka-pemuka Fir'aun, kaum Fir'aun enggak jujur. Dia bilang, ya ini tuh ini ya, tukang sihir, ini sihir, seorang sihir yang alim. Fa'ikun fi ilmi sihri, yang pandai pada ilmu sihir. Wa fi syu'ara'i annahu min qawli fir'auna nafsihi, wa ka'annahu qawlu ma'ahum ala sabili tasyawri. Dalam surah asy-syu'ara, annahu bahwasannya itu min qawli fir'auna, daripada perkataan fir'aun nafsihi, dirinya sendiri. Fakaannahum, maka seakan-akan mereka kalau berkata akan dia, ya, katanya tadi itu Nabi Musa dibilang ya, sihir mau bersama Fir'aun ala samini tasawri, atas jalan bermusyawarah. Jadi bermusyawarah di ngomong rame-rame sepakat, wah ini berarti sihir ya. Sepakat ya, ini sihirnya. Ini ya, telah terjadi konspirasi ya, antara mereka. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum famaza ta'muruna. Ia ingin ayyukhrijakum, mengeluarkan kamu, min ardikum, dari negerimu. Fama za ta'muruna, maka apa yang kamu perintahkan? Qalu,
arjih wa akhahu akhbir akhir amrahu. Qalu arjih wa akhahu wa arsil bil madaini hasyirin. Qalu, mereka berkata, pemuka-pemuka itu, arjih, ya, arjih wa akhahu. Beri tangguhlah, ya, dia dan saudaranya. Akhirkanlah amrahuma akan perintah keduanya. Wa arsil fil madaini hasirin, dan kirim ke kota-kota hasirin, orang-orang yang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir, jami'in. Jadi dikirimin nanti orang-orang yang akan merekrut tukang-tukang sihir. Jadi mana supaya bisa cari tukang-tukang sihir. Jadi ada buat tim, ya, tim merekrut tukang-tukang sihir. Jadi ada dibuat kelompok untuk mengumpulin tukang sihir. Jadi tim-tim buat tim hal yang buruk itu sudah ada sejak dahulu. Tim buat hal yang buruk. Kayak sekarang kan ada tim-tim buruk, ya, tim-tim jahat, ya, bikin supaya pendukungnya banyak, gitu, supaya banyak yang dukung, gitu. Bikin tim, dibuat mereka biasa. Bikin wawancara, tanya, padahal orang-orang aja semua. Kita orang yang jujur, apa iya bisa begitu? Jadi buat yang kayak begini dari dulu udah ada. Ya tuka bikulli sahirin alimin. Mereka datang kepada engkau dengan membawa setiap tukang sihir. Wa fikiratin saharin. Ya, saharin berarti ya. Saharin. Oh, sahar ini berarti apa? Sigoh mubalaghoh. Ya. Ada sahar. Sigoh mubalaghoh. Jadi sangat alim. Melebihi alim, ya, tukang-tukang sihir yang lainnya. Alimun. Ya, dulu yang melebihi Musa, ya, tukang sihir yang melebihi Nabi Musa, yang kata mereka sihir, fi ilmi sihri, dalam ilmu sihirnya, fajama'u, lalu mereka pun dapat mengumpulkannya. Jadi udah dikumpul, udah kekumpul, dicariin tukang-tukang sihir, udah kekumpul. Waja'a sa'aratu fir'auna qalu inna lana la ajran in kunna nahnu ghalibin. Waja'a sa'aratu, dan datanglah tukang-tukang sihir itu fir'auna kepada fir'aun. Qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya, bitahkikil amzata, ini dengan menegaskan dua amzah. Ini bacaan mufasir begitu. Inna, nah, kalau di sini inna aja. Watashhiri saniyati, mentashhilkan yang kedua. Wa idkhali alifin bainahuma, dan memasukkan alif di antara keduanya, alal wajah, ini atas dua wajah. Bacaan mufasir sebenarnya hamzahnya ada dua, ya.
Oh di sini enggak. Oh di situ dok. Satu aja. Innalana, sesungguhnya kata mereka tukang-tukang sihir ini, ya. Innalana la ajran, sesungguhnya bagi kami ada upah, ya. Apakah kami dapat upah nih? Ya. Jadi apa nih? Duniawi. In kunna nahnu ghalibin, jika kami ini menang. Emang kalau orang dunia begitu, dikit-dikit upah, dikit-dikit upah. Dunia itu. Jadi kalau yang pakai minta upah adalah dunia. Tapi kalau diupain enggak, dia enggak minta tapi dia bagi duit, boleh itu mah. Kalau minta dunia. Pak, ajarin saya ngaji, Pak. Mau bayar berapa duit gua? Waduh. Ini berarti ustaz dunia. Pak, saya mau ada acara ceramah, Pak. Tolong ya, isi ceramah di rumah, Pak. Ini berani bayar bayar berapa saya? Nah, ini kiai penceramah. Ini penceramah dunia. Nanti kalau kamu begitu, kamu dunia. Dikasih berapa aja, alhamdulillah. Yang penting ilmu kita sudah manfaat. Manfaat. Jangan pernah mengharapkan uang. Kalau dibagi, ya ambil. Minta jangan kalau dibagi, ambil sekalipun dilempar. Sekalipun dilempar. Jangan pernah minta. Dedikasikan diri kamu sejak saat ini untuk jangan pernah minta. Untuk pribadi. Kalau dikasih, ambil. Walaupun kalau dikasih, ambil walaupun dilempar. Kalau minta, prinsip begitu. Kalau pengen sukses, kalau kamu minta terus, minta, 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 kamu bakal jadi orang susah nanti. Tidak akan pernah kaya, susah. Mengharap juga jangan. Kalau mengharap ketika dia mengharap kepada manusia itu tidak baik. Hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Biasakan Allah semuanya. Bekerja, usaha, berdoa kepada Allah. Ya Allah. Ya Allah. Pandang Allah terus. Yakin. Kalau kita pegangannya Allah, dalam segala apapun Allah pegangannya. Pertolongan Allah selalu menyertai kita. Walaupun kita harus menangis, kita bersedih. Artinya boleh kita menangis, boleh kita bersedih. Tapi hati jangan pernah goyang kepada Allah. Jangan pernah berpindah kepada Allah. Allah. Cerdasin kamu punya pikiran. Muliakan kamu punya akhlak. Dimanapun kamu berada, insya Allah
Allah gerakin manusia sayang kepada kamu. Tapi betapa pintarnya kamu, betapapun pintarnya kamu, tapi akhlak kamu nggak bagus. Maka makhluk-makhluk Allah nggak suka pada kamu. Jadi kata tukang sihir, ya. Sesungguhnya bagi kami ini, maksudnya, sungguh bagi kami ini ada upah jika kami menang. Apakah kami dapat upah kalau kami menang? Ya. Kata tukang-tukang sihir kepada Fir'aun, qalu na'am, ya ente dapat upah. Wa innakum laminal muqarrabina. Ya. Itu muqarrabina, muqarrabin itu. Muqarrabina. Ini enggak jelas nih. Ini ya, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang dekat, maksudnya kepadaku gitu. Kepada bukan kepada Allah, bukan. Mukarrabin di sini adalah kepada Fir'aun. Karena yang ngomong adalah Fir'aun. Qalu ya Musa. Ya, jadi kalau umpama kamu iya dapat upah dan kamu akan dekat sama saya. Kalau dapat upah, kamu akan dekat kepada saya. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Ya. Berkatalah mereka tukang-tukang sihir, ya Musa, imma ada kalanya antulqiya, engkau lemparkan asoka, tongkat engkau, wa imma anta antakuna annakuna nahnul mulqin, dan ada kalanya bahwa kami yang lemparin duluan, mana apa yang bersama kami. Bahasa kita begini, bahasa langsungnya, ya Musa, ente duluan yang lemparin atau ane duluan? Tongkat ini, ya. Asoka, tongkat engkau. Siapa duluan nih? Qala, kata Nabi Musa, alku. Alku, falama alkau saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisirin azim. Ini taktik. Qala, kata Nabi Musa, alku, lemparkan olehmu amrun lil izni, itu amr bagi izin. Silakan, bahasa kita, silakan izin betul. Silakan kamu lemparkan. Bitaqdim ilqaihim tawassulan ila izharil aqid. Dengan mendahulukan, dengan mempersilakan, ya, melempari mereka, mereka melemparkan untuk menyampaikan kepada, ya, menjelaskan kebenaran. Taktik, jadi biar tahu seberapa besar kekuatan, kebesaran, ya, sihir itu, tukang sihir. Jadi kita kalau dia duluan kan kita bisa mikir dan kita bisa lihat seberapa besar dia punya sihir, kita bisa ngukur. Siapa yang duluan? Ya, lempar itu, ya, tukang sihirnya baru ngelemparin itu duluan dia. Baik kalau begitu. Falamma alqau, maka tatkala mereka tukang-tukang sihir itu, tukang-tukang sihir itu melemparkan hibalahum wa usiyahum, tongkat tali-tali mereka dan tambang-tambang mereka,
dan tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka, himbal bisa tali, bisa tambang. Wa usiyahum, dan tongkat-tongkat mereka dilemparin. Saharu, mereka menyihir ayunan nasi, mata-mata manusia. Di sini para ulama memang ada beda pendapat. Apakah sihir itu memang matanya yang dikelabuin atau barangnya berubah jadi ular? Ya. Ini ahli ilmu berbeda pendapat. Ada yang berpendapat matanya, pandangannya dirubah. Tambangnya enggak berubah. Mata pandangan matanya itu yang berubah. Jadi seperti ilustrasi namanya. Pendapat yang kedua, ya tambangnya berubah jadi ular. Ini pendapat Ar-Razi. Berubah jadi ular. Yang kita udah kaji nih minggu pagi ini. Panjang sekali pembahasan ini. Pendapatnya Imam Ar-Razi dibantah, benar-benar dibantah itu oleh Imam Ibnu Katsir. Tapi ala kulli hal, dua-duanya ahli ilmu. Serahkan kepada Allah, yang mana yang benar. Gitu ya. Sarafuha aina aqiqati idrakiha, mereka memalingkan akan pandangan matanya itu dari hakikat mengetahuinya. Jadi pandangan matanya yang berubah. Wastar'abukum, dan mereka menakut-nakuti mereka. Tukang-tukang sihir itu menakut-nakuti orang-orang di sekitar itu. Khawafu'um, menakut-nakuti mereka. Aisu khayyalu'a, nah dia. Mereka mengkhayalkan. Ilustrasi. Mereka menjadikan ilustrasi. Ya, hayatin tas'a, akan ular-ular yang berjalan. Jadi mereka mengkhayalkan ular-ular berjalan. Waja'u bisihrin azim, dan mereka datang dengan sihir yang besar. Wa auhayna ila Musa. Nah, kan udah dilemparin tuh sihir tuh ya. Ya. Sama tukang sihir Fir'aun udah dilemparin tuh. Mata mereka udah dikelabuin. Ya. Bahwasannya itu ular. Nabi Musa sudah melihat itu, bagaimana kekuatan lawan, kalau bahasa kita sekarang itu. Iya, paham Nabi Musa. Allah memberikan wahyu, wa auhayna ila Musa an alqi asaka fa idza hiya talqafu ma yafikun. Lalu kami memberikan wahyu kepada Musa, lemparkan tongkat engkau, maka tiba-tiba tongkatnya itu ya talqafu bihasbi i'data aini, dengan membuang satu dari dua tak fil asli, pada asalnya tatak, asalnya tatak talqafu fil asli, pada asalnya tabatali'u, menelan. Maka tiba-tiba ya tongkatnya itu ya ular Nabi Musa menelan. Mayafikun, apa yang yaqlubuna bitamwib, apa yang mereka balik dengan tip, mereka balik tipu daya pandangan mata mereka itu, bitamwiim, dengan tipu muslihat mereka. Jadi ditelan sama tongkat Nabi Musa, ularnya berubah jadi ular. Wallahu a'lam bishawab.